Ini saya masukin YouTube ini, Ini mau makan pedes. Calon YouTuber ini, Aku mau nyuruh Kak Denny ngajar ini. Aku nanti. Loh. Gimana? Di sini juga disediain. Sekarang itu dibuka loh. Apanya? Dekat itu dibuka itu kayak gini juga itu. Di mana? Di Tahliyah Palestina Akhir. Di Hamra itu? Di Hamra itu? Iya, pernah dulu saya ke sana sebelum di itu apa depan itu juga bisa mandi di sana itu. Depan Nani itu ya, mustasfa apa itu? Bukan mustasfa. Dekatnya apa itu Malahi itu? Tahu Malahi itu yang dulu? Bukan. Yang jalannya ke sana. Aji markir ya Aji. Sebelum tempat-tempat yang tertutup kayak dulu terarus itu kan sebelahnya itu Mas. Iya pokoknya yang sekarang ada itu sebelum askari kalau ada tahliyah itu. Iya. Yang sekarang ada tempat mancing itu loh. Iya. Itu kepiting Den di sana tuh. Banyak Den. Kepiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, beginilah suasana di Khalid Salman Beach yang ada di Jeddah, Saudi Arabia. Ini masya Allah pantainya sangat indah di sini guys ya. Nah, ini salah satu pantai yang tidak pernah sepi sama pengunjungnya, baik dari orang-orang Indonesia, Filipina, India, Saudi, Yaman, Pakistan dan sebagainya, semua di sini. Nah, ini masya Allah tabarakallah. Itu lautnya masya Allah tabarakallah. Ispi, isi buka. Yalah, terawas yalah. Dal. Itu ombaknya tepat di tengah-tengah jarak sekitar 1000 meter ke depan sana ya guys ya. Jarak 1 kilo lah. Lebih 1 kilo ombaknya. Kalau di pinggir-pinggiran sini hanya pasiran, pasir halus ya. Ini Khalid Dania.
di sini juga ada tempat penyewaan. Ini saya masukin YouTube, ini saya masukin YouTube. Ini mau makan calon YouTuber ini, calon YouTuber. Di sini juga disediain sepeda motor dabab, guys ya. Masalah banget sampai ujung sana itu, guys. Sampai ujung sana. Terus lurus sampai ujung sana. Pantainya sangat besar dan masyaallah ramai juga pengunjungnya. Ada yang bermalam di sini. Ya. Ini guys. Ya. Maafin masalah ada hilap terawas sama baju. Asal dede masih barit, oke? Hilap sama dede. Mama hina. Ruru mama mayala. Nanti masuk angin nanti kalau enggak pakai baju. Hilap.